Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Dan yang satu lagi, yang kelima, itu bisa boleh, bisa tidak, yaitu kalau ucapan seandainya digunakan untuk berangan-angan. Ini bisa boleh, bisa tidak, tergantung apa yang diangankannya. Tergantung apa yang diangankannya. Karena ada kaedah, sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Misalnya orang berucap, seandainya saya punya harta, saya pun akan semangat berinfak. Gitu ya. Wah, seandainya waktu itu saya lagi punya duit, saya akan kasih orang itu, saya akan bantu dia. Ini seandainya boleh. Ya. Tapi kalau yang diangan-angankan sesuatu yang haram, ya nggak boleh, malah dosa dia. Ya, misalnya dia suka berjudi, tapi kebetulan dia nggak punya duit, nggak bisa pasang taruhan. Waduh, coba seandainya saya punya duit, saya pasang nomor ini. Ternyata benar kan yang keluar itu. Sayang saya nggak punya duit waktu itu. Nah ini jadi nggak boleh. Ini yang kelima ya. Bisa boleh, bisa tidak, yaitu seandainya digunakan untuk berangan-angan. Hukumnya tergantung apa yang diangan-angankannya. Hadza shiratun mustaqim.